dalam persembahan itu rasa. Rasa tu sebenarnya nyanyi semua orang boleh nyanyi. Tapi kau ada rasa tak? Benda itu lah. Temu, masih sekarang, sampai sekarang masih lagi cari. Macam mana? Adanya pun isi tak mampu berpucat lagi. Sumpah setiaku kan tetap ada di sini. Dengarkan lagu jiwaku tulus untukmu. Okay, Tomok. So, minggu ni dapat redeem diri sendiri daripada minggu lepas. So, apa pendapat Tomok tentang komen-komen juri? Alhamdulillah, Tomok menerima segala apa yang juri bagi. Dan walaupun tadi sikit, tapi benda yang sangat bermakna lah untuk Tomok. Semangat Tomok. Maknanya minggu lepas, kita dah kecundang kan. So, untuk dapat semangat terbalik, memang Tomok perlukan lah. Benda tu daripada juri dan juga ramai. Dan alhamdulillah malam ni orang kata rezeki Tomok dan juga kawan-kawan. So kita tak boleh orang kata nak steady je. Next week kita dah kena start fikir dah lagu apa kan. So cabaran makin besar. So insyaAllah kita akan buat yang terbaik lah. Jadi sebab kita apa nama ni, battle korang tak pernah tahu korang lawan siapa kan. Itu yang satu benda yang sebenarnya memang betul lah. Ini bukan tipu, bukan apa. Kami memang tak ada berjumpa langsung dengan penyanyi yang akan bersama dengan kami. So satu benda yang sangat orang kata aku berdebar, dia pun berdebar. So yang tadi atas stage tu, itu adalah pertama kali kan. So satu benda yang sebenarnya risau juga lah. Kan, betul. Tapi macam macam mana Tomok start dengan apa ni, performance tadi kan, dekat betul dengan Nuha tadi kan, macam nak makan Nuha. Adakah itu sebab adalah satu taktik ataupun strategi untuk takut-takutkan Nuha? Tak, bukan taktik. Dia sebenarnya lagu tu sendiri menjadikan kita macam, lagu tu pasal apa? Lagu tu pasal sedih. Kau tinggalkan aku tinggalkan kau. So kau tinggalkan aku, aku kena. Kenapa kau tinggalkan aku? Kau geram tu? Geram. Kenapa kau pergi daripada aku? So benda tu kita kena faham lagu lah. So benda tu yang bukanlah sengaja Tomok nak pergi kat dia. Sebab lagu tu memerlukan Tomok pergi ke sana. Sebab kenapa kau tinggalkan aku? Kan? So macam tu lah. Jadi okay, alhamdulillah minggu ni dah menang. Alhamdulillah. Jadi minggu depan apa yang Tomok rasa Tomok nak maintain ke ataupun nak improve ke apa? Itulah. Sebab tadi Tomok dengar Yusri kata dia perlukan kepelbagaian dalam persembahan. Maknanya jangan selesa dengan apa yang kita ada. Betul. So Tomok kena memikirkan satu benda yang mungkin out of the box, tapi benda yang Tomok boleh buat, bukan satu benda yang luar sangat kotak tak boleh buat, yang menghancurkan diri kita pun tak boleh. So malam ni memang rasanya tak tidur kot. Pegang gitar, lagu apa gitu lah. Okay, macam Tomok rasa apa pendapat Tomok tentang siapa ni, Kak Mitch. Kak Mitch kata macam tadi dia bagi nasihat dekat Nuha kan, don't overdo yourself, know your limit, apa semua tu kan. So Tomok pun of course akan apply kat diri sendiri, betul. Advice tu kan. Tapi also apa nama ni, Abang Yusri kata jangan terlalu selesa dengan sebab Tomok dah 2 minggu bawa pop rock. Betul? Tak. Kita tak. First week tu macam dance kan. Oh ya. Dance. So second week first week ballad. Ballad, lepas tu macam dance. Second week baru macam ada pop rock sikit. So Tomok kena ada kepelbagaian tu. Macam betul lah apa yang diorang juri kita cakap. Jangan terlalu selesa dan jangan apa tadi, misalnya overdo yourself. Overdo. Maknanya kita kena tahu range aku besar ni. Takkan nak pula kena buat besar ni macam ni. So tak boleh. So kita kena buat apa yang kita selesa lah. Baru bila kita selesa, orang dengar pun selesa. Supaya maknanya bukanlah kita macam nak menunjukkan buka tapi tak rasa ke tak ada. So Tomok mementingkan dalam persembahan itu rasa. Rasa tu sebenarnya nyanyi semua orang boleh nyanyi. Tapi kau ada rasa tak? Benda tu lah Tomok masih sekarang, sampai sekarang masih lagi cari macam mana untuk menghayati lagu, untuk bagi lagu tu dapat. So benda-benda macam tu, itu nama dia vocal mania. Vocal dan mania. Mania tu adalah benda-benda yang sebalik. Di sebalik kan. Macam tu lah. Itu Tomok punya pandangan. Orang lain tak tahu. Okay Tomok, itu saja.